Institut Agama Islam Yasni Bungo melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI dan Pendidikan Agama Islam atau PAI menyelenggarakan kegiatan workshop nasional, metode penelitian dan penulisan skripsi. Senin 28 Maret 2022 dengan mengangkat tema Menjadi Mahasiswa Cerdas, Kritis, Kreatif dan Inovatif dalam Penelitian dan Penulisan Skripsi. Dengan menghadirkan Profesor Dr. Muhtar MPD sebagai narasumber metode penelitian kualitatif, Dr. Yantoro SPD MPD narasumber metode penelitian tindakan kelas. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo, Dr. Muhammad Solihin MPDI, Wakil Rektor 2 Dr. Anda Haja Nurbeda MPD, Wakil Rektor 3 Dr. Sungkowo MPD, Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Sriyani MPDI, Kaprodi PGMI Dr. Sugeng Kurniawan MPDI, Kaprodi PAI Muhammad Sabri MPDI, Kaprodi Piaut dan Tadris IPA Firly Montana Indra MMMPD. Dalam sambutannya, Rektor Institut Agama Islam Yasni memberikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi PGMI dan PAI yang sudah menggagas dilaksanakannya kegiatan workshop nasional. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi. Kegiatan ini diselenggarakan secara luring di Aula Kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan jumlah peserta sebanyak 213 orang. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti mahasiswa dari Universitas Jambi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Institut Agama Islam Pontianak, dan mahasiswa dari kampus penyelenggara yaitu Institut Agama Islam Yasni Bungo. Di akhir acara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yasni Bungo melakukan perjanjian kerjasama dengan Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar FKIP Universitas Jambi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Jurusan yaitu Dr. Yantoro SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pada hari ini mengapresiasi acara kita yang workshop yang berkali. Pertama, pesan saya adalah agar semua mahasiswa bisa skripsi dengan baik, saya skripsi dengan baik. Skripsi yang baik adalah skripsi yang dapat diselesaikan. Nanti lah nomor dua kualitasnya, kemudiannya. Yang penting sekarang bisa selesaikan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya selalu yang sudah dilakukan. Yang kedua, latihan pada hari ini tentunya merupakan kebutuhan kita. Nanti kalau kebutuhan, maka alat seperti latihan kualitatif ini perlu menjadi pembekalan yang dimiliki kemampuannya, skillnya oleh setiap orang. Ini kita sebagai pimpinan dari Yasni Bungo melakukan semuanya atas yang kita sampaikan ini merupakan bahan dasar bagi mahasiswa kita dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita berharap dengan apa yang saya sampaikan dan mahasiswa kita waktu selesai dengan sebagaimana harapan kita sehingga sukses akhirnya sesuai dengan target-target yang kita. IAI Yasni TV melaporkan.